Hai, ketemu lagi dengan saya sudah di channel. Kali ini saya akan kasih teman-teman video cara membuka pintu mobil yang terkunci dari dalam ya. Nah, ini terkunci dari dalam. Nah, kebetulan tadi waktu saya parkir kuncinya tertinggal di dalam. Tapi jika teman-teman terjadi seperti ini, tidak usah khawatir ya, tidak usah panggil tukang kunci. Cukup ikuti saya saja pakai seperti ini ya. Ini kan pendek, ada yang panjang. Kalau pendek kita kasih tali gini aja, takutnya nanti masuk. Kita pakai kunci. Kita coba sekali lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Makasih.